Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila. Bertemu lagi kita dalam channel Vitamin Suhaila. Jika anda baru menonton channel saya, bolehlah tekan tombol loceng dan button subscribe untuk notifikasi info-info yang terbaru. Hari ini saya nak share tentang masalah anak sembelit. Okay. Kita sebagai ibu ni risau, mesti risau kan kalau anak kena sembelit. Kita akan jadi stres kan, anak sembelit. Selalu kalau anak sembelit ni mesti menangis, ia akan jadi tantrum lah. Mengikut pakar kesihatan, selalunya kanak-kanak ni akan buang air besar sekali sehari. So, kalau anak-anak anda buang air besar kurang daripada 3 kali seminggu, kemungkinan mereka ni ada sembelit. Okay, antara faktor yang mendorong kepada sembelit adalah satu, diet. Okay. Selalunya kanak-kanak ni dia cerewet tentang makanan lah. Kanak-kanak ni suka makan, suka minum susu je. Ada yang suka makan manis, ada yang suka makan fast food. Dia kurang makan. Kalau mereka yang kanak-kanak yang kurang serat dalam pemakanan dia, kurang cecair dalam pemakanan dia, boleh menyebabkan sembelit. Yang kedua adalah ubat. Jika anak-anak yang selalu ambil antibiotik atau suplemen yang tinggi zat besi pun mendorong kepada sembelit. Yang ketiga adalah tahan berak, suka tahan berak. Biasalah anak-anak kan aktif bermain sehingga tak nak membuang. Yang keempat adalah rasa takut. Jika anak-anak selalu terkena sembelit, dia akan rasa takut atau akan rasa trauma lah untuk membuang air besar. Saya ingin berkongsi dengan anda cara untuk mengelakkan sembelit anak lah. Yang pertama adalah buah-buahan lah. Okay. Galakkan anak-anak untuk makan buah. Sebab dalam buah ni banyak serat. Buah-buah yang digalakkan untuk melegakan sembelit anak lah seperti buah pear ataupun buah prune. Okay. Yang kedua adalah urut perut anak. Okay. Sapus sikit minyak dekat tangan ibu. Lepas tu urutkan perut mereka mengikut arah jam. Itu pun boleh melegakan sembelit anak lah. Yang ketiga adalah posisi untuk membuang. Okay, kalau anak-anak anda sudah diajar membuang air besar di dalam tandas, ajar mereka posisi untuk buang air besar secara mencangkung. Yang keempat adalah banyakkan minum air masak. Okay, galakkan mereka untuk minum air masak, minum air yang mencukupi. Kelima adalah pengambilan suplemen yang tinggi dengan serat lah, seperti milkshake. Okay, dalam milkshake ni tinggi dengan serat lah, dapat membantu melawaskan sistem pencernaan anak lah. Dan juga dia dapat meningkatkan berat badan anak yang kurang makan dan sebagainya lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi untuk channel seterusnya. Assalamualaikum.